Nahas kemalangan Air India Flight AI171 yang berlaku pada 12 Jun 2025 di Ahmedabad, India, mengingatkan kita mengenai jumlah mangsa tragedi pesawat MH17. Walaupun kronologi tidak sama, akan tetapi jumlah korban yang ramai memberi luka dan kesan besar pada negara. Astrolab membawa anda membedah persoalan, kenapa pesawat Air India terhempas dalam hanya 30 saat. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, dalam masa kurang dari 30 saat, pesawat Boeing 787 Dreamliner ini berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Sardar Vallabhbhai Patel sebelum terhempas ke kawasan kediaman yang padat, meragut ratusan nyawa. Tragedi ini bukan sahaja menyentuh hati, tetapi juga membuka ruang untuk kita memahami sains di sebalik penerbangan dan faktor-faktor yang boleh membawa kepada bencana seperti ini. Penerbangan AI-171 yang menuju ke lapangan terbang Gatwick, London, membawa 242 jiwa, 230 penumpang dan 12 kru, termasuk 169 warga negara India, 53 warga negara Britain, 7 warga negara Portugal dan seorang warga negara Kanada. Setakat video ini dibuat, tragedi ini telah meragut 279 nyawa dengan 241 orang dari dalam pesawat dan 38 orang di darat. Walaupun angka ini mungkin berubah kerana proses identifikasi masih berjalan, hanya seorang sahaja yang terselamat. Pesawat ini dipandu oleh Kapten Sumit Sabharwal, seorang juruterbang berpengalaman dengan 8,200 jam penerbangan, dan dibantu oleh pegawai pertama Clive Kunder yang mempunyai 1,100 jam penerbangan. Dengan muatan hampir 100 tan bahan api untuk penerbangan jauh, pesawat ini sepatutnya menjadi simbol teknologi moden yang selamat. Tetapi, apa yang berlaku dalam detik-detik selepas lepas landas telah mengubah segalanya. Jom, kita kupas kronologi peristiwa ini satu per satu. Pada 12 Jun 2025, suasana di lapangan terbang antarabangsa Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad adalah seperti biasa pada tengah hari. Cuaca pada hari itu terik dengan suhu dilaporkan mencecah antara 36 hingga 40 darjah Celsius, menyebabkan udara menjadi nipis. Satu fenomena yang dikenali sebagai density altitude yang boleh mengurangkan daya angkat pesawat, terutamanya bagi pesawat yang sarat muatan. Peningkatan suhu menyebabkan udara mengembang dan menjadi kurang padat. Suhu tinggi memberi kesan negatif yang ketara terhadap prestasi pesawat. Pesawat kehilangan 1% daya angkat untuk setiap kenaikan suhu 3 darjah Celsius. Pada suhu 40 darjah Celsius, pesawat memerlukan jarak lepas landas yang lebih panjang berbanding pada 20 darjah Celsius. Enjin yang disedut secara semula jadi kehilangan kira-kira 3.5% kuasa kuda untuk setiap kenaikan 1,000 kaki dalam density altitude. Laporan METAR dari lapangan terbang menunjukkan angin permukaan yang perlahan antara 3 hingga 6 knot dan jarak penglihatan sebanyak 6 km tanpa awan yang ketara. Kapten Sumit Sabharwal dan pegawai pertama Clive Kunder berada di kokpit Boeing 787-8 Dreamliner dengan nombor pendaftaran VTANB, sebuah pesawat berusia 11 tahun yang telah dihantar kepada Air India pada 28 Januari 2014. Pesawat ini dikuasakan oleh dua enjin General Electric GE NX-1B67 dengan enjin kanan yang baru dipasang pada Mac 2025 dan enjin kiri yang terakhir diservis pada 2023. Dijadualkan untuk servis seterusnya pada Disember 2025. Rekod penyelenggaraan kedua-dua enjin adalah bersih pada jam 13.38 waktu India. Selepas pemeriksaan akhir, pesawat ini mula bergerak di landasan 23 untuk lepas landas, seperti yang dilaporkan oleh Perkhidmatan Trafik Udara Ahmedabad dan Data Flight Radar 24. Di dalam kokpit, Kapten Sumit dan Clive pastinya sedang memastikan segala sistem dari enjin hingga flap dan slat
berada dalam keadaan optimum. Laporan awal pada 18 Jun 2025 mengesahkan bahawa flap dan permukaan kawalan lain telah dikonfigurasikan dengan betul untuk lepas landas. Pada saat ini, tiada siapa yang tahu bahawa detik-detik seterusnya akan menjadi permulaan kepada tragedi yang mengerikan. Pada jam 13:38:40 waktu tempatan, roda pesawat Air India AI-171 meninggalkan landasan 23. Pesawat mula naik mencapai ketinggian maksimum kira-kira 191 meter di atas paras laut. Seperti yang dilaporkan oleh transponder ADS-B Flight Radar 24, sebelum isyaratnya hilang pada jam 13:38:50. Kapten Sumit Sabarwal dengan pengalaman luasnya pastinya sedang memantau setiap parameter penerbangan dengan teliti. Tetapi sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Hanya kira-kira 15 hingga 20 saat selepas lepas landas, pesawat mula menunjukkan tanda-tanda masalah. Kru penerbangan mengeluarkan panggilan Mayday, melaporkan thrust not achieved, falling, Mayday, Mayday, Mayday. Hanya 17 saat selepas berlepas. Dalam masa 17 saat, kru penerbangan mengeluarkan panggilan Mayday kepada menara kawalan, melaporkan kehilangan kuasa dan daya dorong. Satu tanda kecemasan yang serius. Ini adalah komunikasi terakhir dari kokpit sebelum pesawat mula kehilangan ketinggian dengan cepat. Rakaman video dari kamera keselamatan berhampiran landasan menunjukkan pesawat naik sebentar sebelum mula turun secara beransur-ansur sambil mengekalkan orientasi hidung ke atas. Seorang peminat penerbangan berusia 17 tahun turut merakam detik-detik terakhir sebelum hentaman, menunjukkan pesawat itu hilang dari pandangan sebelum bola api besar muncul di ufuk. Data menunjukkan pesawat hanya berada di udara selama kira-kira 30 hingga 36 saat sebelum mula menjunam. Apa yang berlaku kepada Kapten Sumit dan Clive dalam detik-detik ini? Adakah mereka cuba mengelakkan kawasan padat penduduk di bawah? Atau adakah mereka berjuang untuk mengembalikan kuasa enjin yang hilang? Berdasarkan bukti awal, Ram Air Turbine, RAT, sistem kuasa sandaran yang diaktifkan secara automatik semasa kegagalan enjin berganda atau masalah elektrik atau hidrolik utama telah dikerahkan semasa kemalangan ini seperti yang ditunjukkan oleh rakaman video dan audio. Ini bermakna telah berlaku kegagalan enjin yang dahsyat sekaligus menjadikan situasi di kokpit amat kritikal. Pada kira-kira jam 13:39:10 waktu tempatan, hanya 30 hingga 36 saat selepas lepas landas, pesawat Air India AI-171 terhempas ke kawasan kediaman di Campus Hospital Awam Ahmedabad, melanggar blok asrama dan kuarters doktor di Kolej Perubatan BJ di kawasan Meganinagar, kira-kira 1.5 km dari hujung landasan. Hentaman itu mencetuskan pelbagai letupan diikuti dengan kepulan asap hitam tebal yang kelihatan dari jauh. Suhu kebakaran dianggarkan mencecah 1,500 darjah Celsius, memusnahkan hampir segala-galanya di laluan pesawat. Stabilizer dan kon eko pesawat yang masih utuh sebahagiannya terletak di atas bangunan asrama bertingkat, menjadi simbol tragis kepada kemusnahan yang berlaku. Tragedi ini meragut nyawa 241 orang di dalam pesawat, termasuk Kapten Sumit Sabarwal dan pegawai pertama Clive Kunder. Hanya seorang penumpang yang selamat, seorang warga negara Britain berketurunan India berusia 40 tahun yang duduk di kerusi 11A berhampiran pintu kecemasan. Beliau berjaya melarikan diri melalui bukaan yang terhasil akibat hentaman walaupun mengalami luka terbakar di tangan kiri dan pelbagai kecederaan lain. Adiknya yang duduk di barisan lain tidak bernasib baik. Di darat, 38 orang terkorban termasuk pelajar perubatan yang berada di Dewan Makan semasa pesawat melanggar bangunan itu. Dekan Kolej melaporkan bahawa 60 hingga 80 pelajar berada di dalam Dewan Makan pada masa itu dan walaupun ramai yang berjaya melarikan diri, 10 hingga 12 orang terperangkap dalam kebakaran. Sekurang-kurangnya 50 pelajar perubatan telah dimasukkan ke hospital akibat kecederaan. Kesedihan yang dirasai oleh keluarga mangsa tidak dapat digambarkan. Hanya 35 mayat telah diserahkan kepada keluarga 3 hari selepas kemalangan dengan ramai lagi memerlukan pengenalan melalui sampel DNA.
akibat keadaan mayat yang teruk. Selepas tragedi ini, penyiasatan segera dimulakan oleh Biro Penyiasatan Kemalangan Pesawat AAIB India. Dengan sokongan daripada National Transportation Safety Board NTSB Amerika Syarikat, AAIB United Kingdom dan Boeing. Kedua-dua black box flight data recorder FDR dan cockpit voice recorder CVR telah ditemui pada 13 dan 16 Jun 2025. Peranti ini yang merekodkan lebih daripada 100 parameter penerbangan dan komunikasi kokpit adalah kunci untuk memahami apa yang berlaku dalam detik-detik terakhir. Walau bagaimanapun, black box ini mengalami kerosakan teruk akibat kebakaran dan hentaman yang mungkin menyukarkan pengekstrakan data. Mengikut peraturan ICAO, laporan awal dijangka dikeluarkan dalam masa 30 hari manakala laporan akhir mungkin mengambil masa setahun manakala Menteri India menegaskan laporan akan dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan. Pakar penerbangan telah mencadangkan beberapa kemungkinan dan punca. Adakah ini kegagalan enjin berganda seperti yang ditunjukkan oleh pengaktifan RAD? Atau adakah serangan burung? Memandangkan lapangan terbang Ahmedabad mempunyai sejarah 462 kes pelanggaran kawanan burung dalam 5 tahun. Mungkinkah terdapat kesalahan dalam penyelenggaraan atau tindakan tidak sengaja oleh kru yang mengganggu bekalan bahan api ke enjin? Atau adakah cuaca panas dan udara nipis menjadi faktor utama yang menghalang pesawat daripada naik dengan berkesan? Pakar Kemalangan India menggambarkan ini sebagai paling jarang berlaku. Penerbangan terkawal ke dalam rupa bumi hanya 30 saat selepas lepas landas, sesuatu yang belum pernah berlaku sebelum ini. Dari sudut sains yang menjadi fokus Astrolab, kajian tentang atmosfera bumi yang juga berkait dengan ilmu astronomi melalui pemahaman planet lain memainkan peranan besar dalam memahami risiko seperti udara nipis akibat suhu tinggi. Ini menunjukkan betapa pentingnya sains dalam keselamatan penerbangan. Tragedi Air India AI-171 adalah peringatan yang menyedihkan tentang kerapuhan nyawa dan kerumitan teknologi penerbangan. Astrolab percaya bahawa ini bukan kegagalan juruterbang. Sebagai saluran yang mengutamakan sains dan pengetahuan, Astrolab ingin menekankan bahawa teknologi seperti satelit pemantau cuaca dan kajian atmosfera boleh membantu mencegah tragedi serupa pada masa depan. Astrolab menjemput anda penonton setia Astrolab untuk berkongsi pendapat di ruangan komen dan pada masa yang sama menjemput anda membeli buku nukilan pertama Astrolab, Explore Astra, yang membincangkan fakta-fakta astronomi yang luar biasa. Klik bautan untuk membeli dan menyokong channel ini. Apa yang anda fikirkan tentang punca kemalangan ini? Adakah cuaca, teknologi atau faktor lain yang perlu diberi perhatian? Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Astrolab signing off from space.